Halo, apa kabar buat kawan-kawan? Apa kabar semuanya? Dan saya mau review dulu kipas TD, kipas duo. Ini kipas dua fungsi, bisa dinding dan bisa dodo. TD dan Yamakawa. Nah, dan ini model tampilannya. Kotak depan belakangnya. Nah, fungsinya sama kan? Yamakawa kipas 2 12 in sama sih, satu perusahaan juga. Nah, ini keterangannya 45 watt diproduksi oleh PT Twin Dock Elektronik Indonesia Tangerang Banten, sama sih TD dan nah ini yang TD ya, ini yang TD diproduksi oleh PT Twin Dock Elektronik Indonesia Tangerang, berarti sama satu perusahaan. Nah, ini Yamakawa tuh, satu perusahaan dari PT Twin Dock, cuma brand beda aja. Kalau untuk angin sih oke sih, kualitas pun oke, biar murah tapi berkualitas. Ini contohnya ya, ini yang udah saya rakit. Nah, ini kipasnya, cantik kan modelnya, kipas TD dan Yamakawa, model pun sama. Ini dia dua fungsi, jadi kalau kita mau gantung bisa pasang di sini. Ini untuk ke dinding, kalau misalnya mau dinding ini kita setting switchnya, kendorin dulu, ini kita setting. Nah, jadi ini kita kunci, ini kunci berarti posisi ke dinding ini. Nah, ini switchnya, dua fungsi TD dan Yamakawa. Oke, saya kasih coba dulu. Oke. Kalau harga ada di bawah link, ada di bawah video ini, boleh silakan cek kipas TD dan Yamakawa. Kipas angin berkualitas juga, biar murah tapi berkualitas. Angin pun sangat kencang. Ini saya kasih cok dulu. Oke. Saya setting. Nah. Oke, nomor satu aja udah kuat kali ini. Kuat. Nah, ini aja boleh kedengaran nih, baru nomor satu. Baru nomor satu ya. Oke, kita kasih speed dual itu. Nah, makin kuat. Boleh dengar suara speed. Nomor dua ya. Dia bukan karena bising, karena kuat. Oke. Ini nomor 3 speednya. Kuatnya luar biasa. Cantik, unik. Kipas TD dan Yamakawa satu perusahaan. Cuma beda di brand aja. Kualitas juga oke sih. Karena itu belum saya rakit, saya kasih contoh yang TD aja dulu. Oke, sampai di sini dulu. Kalau suka dengan video ini, silakan like dan subscribe. Selalu dukung channel ini buat kawan-kawan yang sudah menontonnya. Terima kasih. Jumpa lagi ya. Nanti kalau ada video-video baru lagi, saya upload lagi. Oke, terima kasih buat kawan-kawan. Terima kasih.